Kodam 2 Sriwijaya siap membantu Polri dalam mengamankan proses pilkada yang akan dilaksanakan serentak di 7 kabupaten di Sumsel pada bulan Desember mendatang. Menurut Mayjen TNI Iskandar M. Sahil, Pangdam 2 Sriwijaya yang ditemui usai membuka bazar Ramadan pada Kamis 9 Juli 2015 mengatakan, untuk pilkada serentak di 7 kabupaten di Sumsel, pihaknya telah menyiapkan satu kompi atau setara dengan 100 anggota TNI di setiap kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Langkah ini diambil untuk meminimalisir adanya kecurangan dan kekurangan logistik pemilu yang akan dipantau dan diamankan oleh TNI tersebut. Pengamanan pilkada ini, Jenderal, gimana? Pilkada kita sudah siap, kita bersama-sama dengan Polda untuk mengamankan 7 tempat, ya kalau tidak salah 7 tempat pilkada di bagian Sumatera Selatan, tapi di Sumbaksel sendiri juga sudah siap. Kira-kira berapa personil, Jenderal? Kita sudah ada sistemnya, setiap Polda itu kita siagakan satu kompi pasukan. Ya, Polres yang melaksanakan pemilih kada kita berikan satu SST pasukan, jadi setingkat pelton. Sebagaimana diketahui bersama, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, meliputi 19 daerah di Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Pali, dan Kabupaten Muratara. Reza Dinata, Sriwijaya TV.